الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada malam hari ini, insya Allah malam ke-15 Jumada Al-Akhirah 1439 Hijriah, saya ingin memanfaatkannya untuk menjelaskan sebuah permasalahan penting yang pada hari-hari ini atau beberapa bulan terakhir ini sangat banyak pertanyaan yang muncul dari salafiyin di berbagai pelosok negeri ini. Namun sepanjang itu pula, asatidzah ahli sunnah berusaha untuk memberikan jawaban yang sifatnya hanya sebatas arahan-arahan untuk bersabar, untuk menyibukkan diri dengan talabul ilm, untuk menunggu penjelasan nasihat para ulama al-kibar. Demikian hari berganti hari, ternyata permasalahan ini semakin dahsyat dan semakin banyak memakan korban terhadap yang korbannya itu adalah ad-da'wah salafiyah di berbagai negara. Tak luput pula di negeri kita Indonesia. Terkena imbasnya sehingga banyak al-qil wal-qal di kalangan ikhwah dan sebagian ad-du'at di kalangan talabatul ilm di berbagai ma'ahid, berbagai pondok-pondok pesantren, sampai menyentuh sendi-sendi dakwah. Muncul berbagai sikap-sikap yang tidak terpuji, yang diwarnai dengan al-qil wal-qal yang dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Diwarnai pula dengan as-sab wasyatam, caci makian. Bahkan sampai sebagiannya menyentuh kehormatan dan harga diri ikhwan, bahkan al-asatidzah. Untuk di tingkat Indonesia, begitu pula di beberapa negara lainnya, di Aljazair, di Libya, di Tunisia, di Maroko, di Sudan, kemudian di Eropa seperti di Inggris, di Belanda,
Kemudian di beberapa negara Jazirah Arabiyah, di Yaman, di Saudi sendiri, di Kuwait, Bahrain, permasalahan yang sebenarnya pada awalnya sangat sederhana. Permasalahan yang sebenarnya sangat sederhana, yaitu apabila pihak-pihak yang kemudian karena berbagai sikap dan ucapannya tadi menimbulkan atau menjadi sebab perpecahan di tengah-tengah salafiyin, pihak-pihak yang kemudian melakukan tahdir mengakibatkan terganggunya perjalanan dakwah di berbagai negara tersebut. Masalahnya sangat sangat sederhana jika mereka tetap berpegang dengan prinsip al-barakatu ma'a akabirikum, bahwa barakah ilmu, barakah fatwa bersama para ulama kibar di tengah-tengah mereka. Permasalahan ini sumbernya di Madinah, yang di kota Madinah inilah, di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat al-alim al-kabir, al-mujahid al-allamah, al-muhaddith Rabi bin Hadi al-Madkhali. Dan di kota Nabi ini pula didapati al-allamah, al-mufassir Ubaid bin Abdullah al-Jabiri hafizahumallahu ta'ala, yang keduanya telah sampai pada batasan umur yang pantas menjadi ayah-ayah sebagian mereka, bahkan menjadi kakek-kakek sebagian mereka. Al-Allamah Rabi bin Hadi al-Madkhali yang umurnya sudah hampir beberapa saat lagi menginjak 90 tahun, tanpa diragukan lagi oleh setiap yang mengerti dan cinta as-salafiyah. Sekali lagi, setiap yang mengerti, memahami dan cinta as-salafiyah, bahwa beliau adalah min akabiril ulama, in lam yakun akbarahum fil ilm. Kalau tidak tergolong beliau sebagai yang tertua dalam bidang ilmu, secara umur beliau di atas Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, di atas Syekh Shalih Al-Fauzan, di atas Syekh Ubaid Al-Jabiri dan banyak masyayikh. Kalau prinsip al-barakatu ma'a akabirikum tetap dipegang teguh dengan cara menerapkan juga firman Allah tabaraka wa ta'ala, dan ini salah satu prinsip, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumush shaytana illa qalila.
Ayat ini berulang kali dibahas oleh para ulama sejak dahulu kala, yang maknanya adalah jika datang kepada mereka sebuah berita, suatu perkara, baik perkara itu bersifat keamanan atau menjanjikan adanya keamanan dan ketentraman atau ancaman terhadap umat ini, mereka segera menyebarkannya, buru-buru mengeksposnya. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan ini. Akhirnya menimbulkan problem karena terburu-buru mengekspos. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya mereka mau sejenak menyampaikannya kepada ar-rasul di masa hidup beliau alaihi salatu wassalam, atau kepada ulil amr yakni para ulama dan umara, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, pasti orang-orang yang ahlul istimbat, yang bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum terhadap setiap masalah, setiap kejadian dihubungkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, dengan cara pandang dan cara berpikir yang jernih, disertai dan diiringi oleh sifat-sifat mulia lainnya, at-ta'anni, ar-rifqu, sikap tidak terburu-buru dan sikap lembut, tidak kasar, pasti mereka akan mampu dengan izin Allah mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum tentang setiap permasalahan tersebut. Prinsip ini sudah dilupakan. Kalau permasalahan ini sejak awal lahirnya, atau bahkan mungkin masih bersifat embrio, janin, segera diangkat kepada masyayikh, Syekh Rabi, bahwa saya punya data, saya punya maklumat wahai Syekh, saya punya wasaid, punya barahin, hujah-hujah tentang masalah ini atau tentang si fulan dan si fulan si fulan. Ini setelah data itu dikumpulkan dengan proses tathabbut, dengan benar-benar pada masing-masingnya bisa dipertanggungjawabkan, sampaikan kepada Syekh. Maka Syekh sebagaimana biasanya akan melalui proses, dipanggil, nih ada data tentang Anda, benar seperti ini? Kalau enggak benar, nafikan. Kalau benar, tub ilallah, bertobatlah kamu kepada Allah. Rahasia, tenang suasana. Para pelajar, para thullabul ilm terus belajar, para du'a terus berdakwah, yang menulis karya-karya ya tetap menulis, kondusif. Nah, kalau dia jauh, di tempat yang jauh dari tempat kediaman beliau, kediaman Syekh Rabi, kebiasaan Syekh adalah menulis surat tertutup. Nih, sampai kepada saya data-data seperti ini, benar? Kalau benar, tobat. Aku nasihatkan kepadamu untuk meninggalkan poin-poin ini. Nggak ada yang tahu. Suasana tetap tenang begitu. Atau beliau angkat telepon. Telepon. Assalamualaikum ya fulan. Ini telepon dari Rabi bin Hadi. Atau semakna dengan ini. Aku mendengar begini, 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 begini. Kalau enggak bisa pun, beliau mengirim utusan dari orang-orang terpercaya untuk menyampaikan salam beliau tentang permasalahan ini. Begitu semestinya. Tapi prinsip-prinsip ini kita hanya mendengarnya di lisan, tidak melihat amalan bukti praktek.
Prinsip-prinsip ini indah didengar di dalam atau melalui muhadharah-muhadharah, ta'lim-ta'lim, pelajaran kitab-kitab salaf, tetapi banyak yang lupa saat beramal dengannya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, maka terjadilah apa yang terjadi sekarang ini. Berbicara di dunia maya, di internet, tentang kehormatan bahkan para duat yang didengar, dibaca oleh ahlul batil, ahlul hizbiyah, dan mereka mendapatkan ini suguhan gratis. Nah, suguhan gratis untuk memukul balik ahlus sunnah yang tidak sedikit atau boleh dikata mayoritasnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hari yang lalu kita mendengarkan bersama faidah-faidah ilmiah yang kita dapatkan dari risalah surat menyurat Syekhina Rabi bin Hadi al-Madkhali kepada Faleh al-Harbi sebelum beliau dan ulama yang lainnya mentahdirnya sebagai salah satu ru'us al-Haddadiyah, salah satu kelompok yang beraliran Khawarij. Kita mendapatkan faedah-faedah bagaimana sopan santun beliau Syekh Rabi, bagaimana masalah itu ditutup rapih oleh beliau, ditutup dalam surat rahasia. Suratnya pun berisi panggilan kasih sayang, diberi judul Risalah Ukhawiyah, surat persaudaraan. Dengan hormat Syekh menulis. Kemudian gak lama setelah itu, setahun atau dua tahun berikutnya, kurang lebihnya Syekh menulis surat kepada Yahya bin Ali al-Hajuri. Tertutup lagi. Syekh tahu bahwa al-Hajuri seorang yang suka menuduh tanpa bukti, orang yang tidak memiliki adab, akhlak di dalam berdakwah, di dalam mengajar, di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan di Damaj atau di Yaman. Tapi ditulis surat nasihat dengan penuh adab. Bagaimana pernyataan Yahya al-Hajuri yang tidak sopan terhadap al-Imam Syafi'i rahimahullah dan didoktrinkan kepada murid-muridnya, Syekh Rabi menasihatinya dengan adab dan penuh rasa haya, rasa malu. Sampai Syekh mengatakan permasalahannya di hadal makna dalam bahasa kita bukan pembahasan tentang kaidah itu. Kaidah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, kata Syekh, kaidah yang sudah dibahas oleh para ulama sejak dulu dan dipakai sebagai prinsip-prinsip fatwa oleh banyak ulama. Tetapi yang jadi masalah adalah ucapan antum, kalimat yang antum sebutkan yang aku malu menyebutkannya dalam surat ini. Surat tertutup dari seorang ayah. Syekh Rabi, kalau mau dibilang cucu masih mungkin Yahya al-Hajuri. Surat, ya ikhwan, tertutup. Ya, surat tertutup dari seorang ayah yang sepuh. Tapi beliau masih mengatakan, bukan di majlis, masih mengatakan, tetapi yang jadi masalah adalah ucapanmu. Yang kau ucapkan terhadap kaidah Imam Syafi'i, yang aku malu menyebutkannya dalam surat ini. Ambil pelajaran ya talabatul ilm. Ta'addabu, ta'addabu. Kalau
Kalau seandainya permasalahan ini sejak masih janinnya sudah disampaikan, didiskusikan kepada Syekh Rabi, mungkin gak akan seperti ini masalahnya. Jadi panjang, lebar, banyak yang menjadi korban. Banyak yang menjadi korban. Di Libya, beberapa orang-orang yang memang dikenal adabnya jelek memanfaatkan tahzir-tahzir tersebut yang bukan pada tempatnya dan tidak di atas hujjah untuk menyerang duat salafiyin. Di Tunisia, di Yaman, dan seterusnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dulu awalnya Syekh Ubaid al-Jabiri yang memulai untuk membantah beberapa tahzir-tahzir yang tidak berdiri di atas hujjah dan burhan adillah. Namun nampaknya enggak digubris juga. Syekh Rabi hanya di majlis-majlis tertutup berbicara mengatakan bahwa tahzir itu enggak benar. Dalam kesempatan lain beliau mengatakan tahzir tersebut tidak berdiri di atas dalil. Lambat laun akhirnya Syekh mulai menyampaikan secara tertulis, secara suara yang dinukil, ya, direkam. Nah, saya ingin mencoba membacakan beberapa fatwa Syekh Rabi. Namun apa masalahnya yang dibahas ini adalah fitnah yang akhir-akhir ini diistilahkan dengan fitnah as-sa'afiqah. Ada istilah namanya as-sa'afiqah. Sa'afiqah adalah kata jamak yang asal katanya adalah su'fuq. Su'fuq kesimpulan maknanya adalah orang yang enggak punya modal untuk berjual beli, berdagang. Namanya enggak punya modal, akhirnya serampangan. Itu maksudnya. Kemudian istilah ini disematkan kepada beberapa masyayikh di Madinah yang mereka adalah murid-murid Syekh Rabi sendiri, orang dekat beliau yang dipercaya oleh beliau, murid-murid Syekhuna Ubaid al-Jabiri yang sering bermajlis dengan Syekh Ubaid di rumah beliau, seperti Syekh Dr. Arafat al-Muhammadi, Syekh Dr. Abdul Ilah Ar-Rifa'i Al-Juhani. Dan beberapa masyayikh lainnya. Yang kemudian muncul tahzir demi tahzir. Yang dinukil ke berbagai penjuru negeri di bumi ini. Dan kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu atau lebih, hampir 2,5 bulan yang lalu, mulai dimasukkan ke Indonesia secara gencar. Mulai disebarkan ke salafiyin di Indonesia dengan dahsyat. Sebelum itu terjadi di Indonesia, saya secara pribadi mendapatkan indikator ke arah itu. Sebelum saya pulang dari Madinah, pasca as-suluh yang kemudian mendorong saya untuk kembali dari Mekah menuju ke Madinah, untuk niatnya adalah menemui Syekh
Rabi bin Hadil Madkhali, dan saya sengaja mencoba sebelum ke Syekh Rabi menjumpai Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Nanti ini akan ada kisah tersendiri. Namun dalam kesempatan ini kita ingin mencoba mengingat kembali bahwa proses fitnah yang sebelum-sebelumnya pun mirip. Fali Al-Harbi menyatakan fulan hizbi, fulan kada, fulan mubtadi', fulan gini. Syekh menyatakan, la, gak ada hujahnya itu. Apa yang antum katakan itu tidak pantas untuk dijadikan dasar antum memvonis si fulan sebagai ahlul bid'ah atau hizbi. Gak pantas. Dalam suratnya Syekh mengingatkan, tetap aja ini. Nah, terus begitu. Abul Hasan juga demikian, melakukan hal yang sama, menuduh beberapa pihak di Yaman sebagai orang-orang Haddadiyah. Syekh Rabi menafikan, tidak, mereka bukan Haddadiyah. Kamu gak punya bukti dan gak punya alasan yang syar'i. Berjalan waktu, proses terjadi pertemuan-pertemuan, prosesnya panjang. Kemudian fitnah Yahya Al-Hajuri juga demikian, vonis-vonis hizbi terhadap beberapa pihak yang sebagiannya telah wafat rahimahullah. Juga Syekh menyatakan gak ada bukti, semuanya ahlus sunnah. Bersatulah kalian, berukhuwalah kalian, saling mahabbah di antara kalian. Tidak peduli, malah terus ini bantahan-bantahan, menyindir-nyindir Syekh Rabi. Awalnya enggak berani menyerang Syekh Rabi langsung. Fali Al-Harbi enggak berani. Yang diserang adalah orang-orang di sekitar Syekh Rabi. Begitu juga Abul Hasan, enggak berani langsung wajhan biwajhin menyerang Syekh Rabi. Yang diserang adalah orang-orang di sekitarnya dari thalabah, yang mereka membantu Syekh Rabi mendapatkan data-data yang sampai saat ini atau hingga hari ini ditampilkan oleh Syekh. Data-data itu bukan data-data yang dikatakan, mana datanya, ada di rumah, mana datanya, ada tersimpan. Enggak begitu. Syekh tunjukkan nih datanya, silahkan diperiksa, silahkan didiskusikan, silahkan mau dibantah. Nah, ketika Syekh sudah berbicara, menulis, Syekh tunjukkan nih datanya, ini dasarnya aku, silahkan diteliti. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita banyak mengambil pelajaran dari Syekh Rabi itu. Pertama, at-tathabbut, di dalam rudud dan kitabat, tulisan-tulisannya. Tathabbut, benar-benar tathabbut. Sejak fitnah sururiyah, fitnah jamaat takfir Sayyid Qutub, ya, Al-Qutubiyah, Jamiat Ihya At-Turas, Adnan Ar-Rur, Abdul Latif Bashmil, Abul Hasan Al-Ma'ribi, dan semuanya tathabbut. Datanya ada, tanggalnya, pada tanggal sekian, rekaman pada menit sekian, ya, kaset ini. Kemudian dalam tulisan antum, dalam surat antum, dalam ini, tanggal sekian, ini lengkap. Ini yang pertama, kita banyak pelajaran. Yang kedua, begitu kita mendapatkan pelajaran di Syekh Rabi At-Ta'anni, tidak terburu-buru. Kita mendapat pelajaran dari Syekh Rabi Ar-Rifqu, kelembutan, yang melahirkan kasih sayang dalam bentuk upaya yang serius berulang kali untuk menyatukan salafiyin dan menepis tuduhan-tuduhan yang tak berdasar. Namun semua itu enggak digubris. Terakhir Yahya Al-Hajuri mengeluarkan sebuah kaset bicara di majlis dengan judul An-Nushur Rafi' li Syekh Rabi, yang sudah kita singgung dalam majlis yang lalu. Langsung mulai mengkritisi Syekh Rabi, walaupun berusaha menahan diri untuk
nampak seolah-olah beradab, tapi enggak bisa lepas dari lisannya. Tidak beradab pada syekh dan enggak benar secara manhaj. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, dan fitnah yang terakhir ini pun terakhir hingga hari ini. Sama, mirip. Enggak berani pada awalnya berbicara lancang kepada Syekh Rabi. Syekh Rabi, alimuna waliduna. Syekh Rabi, nah, alim kabir. Tetapi ini orang-orang yang di sekitarnya ini, as-sa'afiqah. As-sa'afiqah. Terus begitu. Sementara Syekh mengatakan, mana buktinya? Dan hingga hari ini Syekh mengatakan gak ada dalil, gak ada bukti. Dan sekarang mulai menyerang Syekh Rabi. Sudah muncul tulisan-tulisan, ditampilkan di internet. Sementara Syekh menyikapi anak-anak muda tadi tertutup. Tertutup Syekh. Anak-anak muda ini memang keumuman anak-anak muda. Mimman la yaruddul ihsan bil ihsan. Banyak dari mereka yang jenisnya tidak bisa membalas kebaikan orang lain kepada dirinya untuk membalasnya dengan kebaikan. Minimalnya yang senilai dan sama, kalau tidak kebaikan yang lebih. Enggak bisa. Bicara pada Syekh Rabi dengan kata-kata yang tidak beradab. Anta ya Syekh, di internet bukan langsung. Wa anta ya Syekh Rabi udzakiruka, ana ingatkan antum. Di dunia maya, di depan banyak orang dibaca. Ya subhanallah. Persis Fadil Harbi, Abdul Hasan, Yahya Al-Hajuri. Ikhwani fid din azani Allah iyakum. Insyaallah mudah-mudahan ke depan nanti secara perlahan kita akan mendengar dan membaca bantahan para ulama tentang itu. Ya, tetapi setidaknya sekarang ada beberapa fatwa Syekh Rabi terkait fitnah yang disebut dengan as-sa'afiqah ini. Pada tanggal 27 bulan 4 1439 Hijriah pada hari Ahad, yakni Rabi'ut Tsani, pada bulan Rabi'ut Tsani, Syekh Rabi mengeluarkan nasihatnya dalam menepis tuduhan kepada Dr. Arafat Al-Muhammadi yang dilarang untuk disiarkan pelajaran-pelajarannya melalui radio Mirathul Anbiya. Sudah lama ini. Dilarang oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Dilarang untuk ditampilkannya pelajaran-pelajaran Dr. Arafat Al-Muhammadi. Wah rame, goncang. Syekh Rabi hanya bisa ngelus-ngelus dada melihat keadaan seperti ini. Kenapa terjadi? Maka Syekh baru kemarin ini diantaranya jawaban beliau pada tanggal 27 Rabi'ut Tsani. Beliau menyatakan setelah alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda amma ba'd. Fa inna Syekh Ad-Doktor Arafat bin Hasan Al-Muhammadi min khiyar talabatil ilm. Sesungguhnya Syekh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi adalah tergolong para penuntut ilmu yang baik. Walahu juhudun tayyibah fid da'wah. Beliau memiliki kegiatan dan amalan yang cukup baik di dalam urusan dakwah ini. Menulis bantahan terhadap Muhammad al-Imam, bantahan terhadap al-Hajuri, memberi pelajaran dalam bidang akidah, dalam bidang manhaj, dalam bidang fiqih. Nah, waqad balaghani anna durusahu qad
tuwqifat fi mauqi' miratsil anbiya. Telah sampai berita kepadaku bahwasanya pelajaran-pelajaran beliau Dr. Arafat telah dihentikan dari situs Miratsul Anbiya. Wa inni ahuthu mushrif al-mauqi' Khalid Bagheis ala istinaf durus Syekh Arafat fil idha'ah liyantafi'a talabatul ilmi biha. Maka aku menghimbau dengan sangat kepada admin situs ini, yaitu Miratsul Anbiya, yang bernama Khalid Bagheis Akh Salafi, untuk memulai kembali pelajaran-pelajaran Syekh Arafat disiarkan di radio tersebut, agar para pelajar penuntut ilmu mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran Syekh Ad-Doktor Arafat Al-Muhammadi. Syekh datar saja masih. Nah, wa aqul, dan aku berkata, kata Syekh, wa qad ta'ana fihi ba'dun nas wa fi adadin min ikhwanihi salafiyin. Sungguh telah ada upaya mencela dia, mentahdir dia, yakni Dr. Arafat, dari sebagian orang. Bahasa Syekh masih sebagian orang, nanti kita akan ikuti satu persatu insyaallah. Tahdir atau celaan terhadap Dr. Arafat dan beberapa kawannya dari kalangan salafiyin. Walam yuqimu ala ta'nihim ayya hujjah. Mereka-mereka yang mentahdir itu tidak mampu menegakkan satu hujjah pun. Yang menafikan ini siapa? Hamil rayatil jarhi wa ta'dil bihaqqin. Pembawa panji jarah wa ta'dil dengan benar di masa ini, kata Imamul Albani. Ini yang menafikan. Setelah dipelajarin oleh beliau, sebagaimana nanti kita akan tahu, bahwa beliau telah menerima berkas-berkas yang berisi katanya hujjah-hujjah terkait tahdir terhadap Syekh Arafat. Kata Syekh, ana qara'tu. Ada yang mengatakan bahwa Syekh gak baca. Syekh gak baca itu. Data-data tersebut. Syekh disamakan dengan dirinya. Kalau menerima data ditaruh, enggak dibaca. Enggak, Syekh tidak demikian. Kalau terima data dibaca oleh Syekh. Nah, ini yang menuduh Syekh seperti ini, mengukur dan menyamakan takwanya Syekh dengan takwa dirinya. La ya'rifu fadla ahli al-fadl illa dawuh. Tidak bisa mengerti keutamaan, kelebihan orang-orang yang memiliki keutamaan atau kelebihan kecuali orang yang juga punya kelebihan. Kalau orang enggak punya takwa, dia akan menilai orang lain sama dengan dirinya. Gak bisa menilai dan menghargai ketakwaan, keilmiahan, dan kelebihan orang lain. Karena dia sendiri gak punya kelebihan itu. Maka Syekh mengatakan, walam yuqimu ala ta'nihim ayya hujjah. Mereka tidak mampu mendatangkan satu hujjah pun dalam tahdirnya atau celaannya terhadap Dr. Arafat. Wahada ta'n la yuqbal. Celaan atau tahdir atau jarah ini tidak diterima. Wallahu yaqul, wallahu azza wa jal yaqulu, Allah mengatakan, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Masih Syekh menagih. Mana sebutkan? Dan kita pun sampai hari mengatakan, mana hujah-hujahnya? Siapapun, jangankan Dr. Arafat atau yang semisalnya, kalau Anda mendatangkan hujah terkait tahdir terhadapnya, ilmu, data yang dipercaya, maka kita katakan, naam, kita terima, wa ahlan wa sahla. Dan Syekh Rabi ada di dekat Anda, tidak jauh, bisa menerima tamu, tafadhalu, datang. Waffaqallahul jami' lima yuhibbuhu wa yardhah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara nasihat Syekh Rabi adalah yang disampaikan oleh beliau kepada salafiyin
di negeri Belanda melalui beberapa pelajar yang mendatangi beliau di Madinah. Beberapa pelajar dari negeri Belanda yang menemui beliau di kota Madinah. Si penanya dari Belanda ini menyampaikan kepada Syekh tentang tahdzir yang disampaikan atau dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Hadi kepada Syekh Arafat dan yang bersamanya. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Karena sudah tiba waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biiznillahi taala. Namun sekali lagi, majlis ini dan silsilah ini yang mendorong saya untuk menyampaikannya adalah pertama amanat fatwa ulama yang harus disampaikan kepada salafiyin. Kedua, mengingat fitnah yang dinamakan dengan as-sa'afiqah ini telah menyentuh Indonesia dan ada pihak-pihak yang menyebarkannya, mempromosikannya di Indonesia sejak lebih dari 2 bulan yang lalu. Barakallahu fikum. Sudah sampai kepada mereka-mereka nasihat dan himbauan Syekh Rabi untuk diam, untuk tidak berbicara tentang masalah ini, tetapi tetap saja tidak peduli. Nah, maka saya terpanggil untuk mulai menjelaskan sedikit demi sedikit penjelasan para ulama kita tentangnya. Dan bahwasanya sejak 2 bulan lebih yang lalu saya secara pribadi telah menulis surat kepada Ruzaiq bin Hamid Al-Qurashi, mengingat dia adalah salah satu yang gencar berbicara tentang as-sa'afiqah dan akan datang ke Indonesia waktu itu. Insyaallah dalam kesempatan yang lain kita akan lanjutkan dan kita akan baca risalah tersebut biinillahi ta'ala. Semoga Allah melindungi seluruh salafiyin dari segala bentuk fitnah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.